makan bakso dulu yuk fams. Yakin deh, jajanan satu ini selalu jadi favorit banyak kalangan. Di Garut, Jawa Barat ada kedai bakso yang usianya baru seumur jagung. Buka sejak pertengahan tahun 2020, tapi pelanggan hariannya nggak pernah sepi-sepi fams. Lebih dari 1000 mangkok bakso selalu laris terjual per hari. Wah, rame ya. Bakso viral dari Garut ini memang berani tampil beda. Hadir dengan variasi bakso yang beragam. Mulai dari bakso ukuran normal sampai yang berukuran spesial. Ornamen pelengkap baksonya juga banyak. Jamin makan bakso semakin terasa enak. Mulai bihun dan mie, sayur dan toge yang segar, ceker ayam, sampai pasir goreng yang fresh from penggorengan. Hihihi, mantap fams. Datang ke sini fams, ibarat datang ke hajatan. Aneka sajian bakso yang dihidangkan tersaji dalam konsep prasmanan. Pembeli bebas mau ambil bakso sebutir atau sampai 10 butir ke mangkok. Gak ada yang melarang. Fams, cara makan prasmanan bukanlah budaya asli Nusantara. Katanya sih, konsep makan prasmanan berasal dari Perancis dan biasa diterapkan untuk para pekerja keras. Katanya sih, prasmanan berasal dari kata Frenchman, yang artinya orang Perancis. Oleh lidah lokal, Frenchman kemudian menjadi prasman. Oh iya, kalau kalian penasaran mencicipi bakso ala prasmanan, silakan datang ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ada sekitar 20 jenis bakso yang bisa kalian pilih dengan harga bervariasi. Pastinya terjangkau banget kok, fams. Kalau mau yang spesial, bisa request. Bakso iga dan bakso jumbo isi daging cincang, ini primadonanya. Ukurannya besar, pasti nikmat bikin kenyang. Fams, kenikmatan bakso bukan diukur dari besar kecil ukurannya. Bakso yang enak itu punya tekstur kenyal dengan cita rasa daging yang dominan. Racikan kuah bakso juga menjadi kunci. Kalau di sini fams, komplit nikmat yang bisa didapat. Ukuran baksonya besar-besar. Tekstur dan cita rasa daging baksonya juara. Racikan kuahnya juga segar dan pas banget fams. Jadi tunggu apa lagi nih? Kalau penasaran makan bakso ala prasmanan, silakan deh datang ke Garut.